Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini untuk kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan kita. Mari saudara kita persiapkan diri kita sebelum kita memulai ibadah ini. Saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur Bapa kalau pada sampai hari ini penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami sungguh nyata Tuhan. Biarlah kami membawa hati dan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memenaikan pujian kami, rasa ucapan syukur kami kepada-Mu Allah. Biar setiap pujian kami jadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Kau bentuk Tuhan dari minggu ke minggu Tuhan, dari hari ke hari, bahkan setiap waktu di dalam kehidupan kami. Yang menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan, karena kami sadar bukan kuat dan kuasa kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, maka kami ada sampai dengan hari ini. Di saat kondisi seperti ini Tuhan, kami tidak tahu arah dan tujuan kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah selalu menjadi tujuan kami. Engkau Allah yang hidup selalu menjadi jawaban bagi kehidupan kami Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu dididik kembali Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, menaikkan segala pujian kami. Terlebih Engkau didik kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan.
Engkau yang mau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami untuk kami menyembah Engkau. Menaikkan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau puji Allah kita, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang itu Tuhan, kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Tak pernah ku ragu akan
selalu ada di dalam setiap perjalanan kami. Engkau Allah yang setia bagi kami, Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau persiapkan hati kami, Tuhan, untuk Kau didik kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, kulewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Bersamamu
bersama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kehidupan kami. Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan, di setiap musim dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang selalu berjalan di depan kami, Tuhan. Menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Yopi yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Kau urapi mulut bibirnya Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun atasnya. Dan Kau juga mau menjamah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Untuk kami selalu Tuhan menerima firman Tuhan itu. Bahkan kami melakukannya di dalam kehidupan kami, dalam kami hidup sehari-hari, Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami. Tuhan pimpin ibadah ini. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur karena Tuhan memang begitu baik. Selamat berjumpa lagi dengan Pendeta Yopi Ratu. Dan saya kagum bagaimana Tuhan sudah pimpin kita di situasi memang kondisi yang kita alami saat ini, COVID dari bulan 2 sampai hari ini. Dan memang pemerintah masih berjuang terus supaya bisa mendapatkan anti-COVID-nya. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya yang mempercayakan hidup kita kepada Dia, dan Dia pastilah akan menolong kita, menjaga kita, melindungi kita. Nah, itu sebabnya pada hari ini saya akan membacakan dari Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai Keluaran pasal 7 ayat 13. Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai pasal 7 ayat 13. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah yang diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah, masih ada beberapa ayat yang saya belum membacakannya. Bukan berarti saya ingin menghentikannya, tetapi ini kisah yang sangat menarik.
Mengapa? Karena ketika kita mengalami sesuatu yang kita tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan, God will speak to you. Ingat, Tuhan akan berbicara kepada saudara, dan Dia pasti akan menyampaikan apa yang Dia mau engkau katakan, dan Dia pasti mau engkau lakukan kehendak-Nya. Di suasana COVID ini boleh dikatakan banyak hal yang Anda alami juga, termasuk saya. Kadang-kadang kalau saya mau keluar dari rumah, bawa motor atau mobil misalnya, maka saya sendiri bertanya dalam hati saya, God, if you, kalau engkau memang mau aku keluar, please help me. Mengapa? Karena COVID ini sebenarnya sesuatu yang, ya, kita nggak tahu. Ya nggak? Tetapi kita harus siap sedia. Dan obatnya itu sederhana. Ya kan? Pakai masker lah. Sekarang saya nggak pakai masker. Kenapa? Karena saya harus khotbah bawa firman Tuhan. Dan apalagi dalam lingkar yang terbatas. Dan saya yakin bahwa semua kita menjaga diri kita, menjaga diri kita, menjaga diri kita. Dan kita tahu bahwa jika Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita, Anda tidak perlu khawatir dan takut. Nah, mengapa saya katakan demikian? Bukankah kita hidup di dalam kehendak Dia? Dan kalau kita hidup dalam kehendak Dia, kita tidak perlu khawatir. Sekali lagi, jika kita hidup dalam kehendak Dia, kita tidak perlu khawatir. Kenapa saya katakan demikian? Pasti Dia akan lindungi, pasti Dia akan lindungi, dan pasti Dia akan lindungi. Nah, saya nggak tahu apa yang Anda sendiri pikirkan dalam kehidupanmu sendiri, dalam hari-hari yang Anda sendiri sedang lalui atau lewati. Sama seperti apa yang saya sendiri sedang jalani pada saat-saat ini. Nah, itu sebabnya saya ingat sebuah pernyataan dari seorang yang sangat dikenal, ya, yaitu Martin Luther. Dia sendiri pernah bertanya sama Tuhan, jika Tuhan minta seorang melakukan kehendak-Mu, mengapa engkau tidak mempertimbangkan, termasuk apa yang telah kita baca tadi, ya, dalam ayat yang ke 7, Musa 80 tahun dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, mengapa Tuhan jelaskan ini untuk kita? Artinya bahwa di usia yang Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak berdaya, tidak mampu misalnya, justru di usia itulah yang Tuhan mau. Sekali lagi, justru di ketika usiamu bertambah-bertambah, mungkin Anda tidak sekuat seperti pada waktu muda, tetapi jangan lupa bahwa di usia-usia seperti itu, Anda akan dipakai maksimal untuk kemuliaan Dia. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena bukankah Dia menetapkan ketika Dia minta Anda melakukan apa yang Dia mau? Itu sebabnya Dia hanya mengatakan begini kepada Martin Luther. Yang saya minta adalah sama seperti aku mengutus Musa dan Harun. My wise, hikmatku ada pada mereka. Hikmatku ada pada mereka. Nah, itu sebabnya ketika kita mengalami suasana ini, kita mau keluar, kita minta hikmat dari Tuhan. If God, kalau memang Tuhan mau minta saya keluar, tolong saya, jaga saya, lindungi saya. Bukan yang engkau saja, engkau berdoa buat keluargamu, engkau berdoa buat tetanggamu, engkau berdoa buat orang yang kenal padamu, berdoa pada jemaatmu, dan minta supaya Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan saya yakin, Dia pasti akan jaga kita. Pasti. Pasti Dia akan jaga kita. Nah, itu sebabnya mengapa saya pakai fase ini untuk kita coba belajarlah apa yang Tuhan mau di suasana seperti ini. Kenapa? Kadang-kadang kita sendiri ya melihat apa yang tidak pernah kita terpikirkan. Sudah tahu, di Amerika, United States, presiden itu usianya berapa? Ya kan? Semakin usia, semakin hikmat ada pada mereka. Dan saya yakin, usia bukan sesuatu yang menghalangi kita. Tetapi kalau Tuhan mau, Musa dan Harun, Dia akan pakai. Dia akan pakai. Dia akan pakai. Itu sebabnya, ayo, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah apa yang Dia mau engkau lakukan untuk kemuliaan Dia. Apalagi
Jika Anda usiamu under the 80, ya, di bawah 80, wah, Anda bisa melakukan lebih banyak lagi. Anda bisa melakukan lebih banyak lagi. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Dia. Apalagi if you have usia seperti apa yang telah saya bacakan tadi. Jadi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda jangan mengecilkan makna arti Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya tema saya pada Anda adalah ketaatan dan kesetiaan. Semakin bertambah usia, hari demi hari, kita kan kena COVID ini kan bulan 2. Gak kerasa kan? Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Pemerintah berjuang. Belum ada. Tapi kita bersyukur kalau seandainya di akhir bulan ini atau di awal bulan depan Desember, they finish. Tahun ini selesai. But, jangan lupa, Dia ada di sini. Sekali lagi, jangan lupa, Dia ada di sini. Dan izinkan Dia bekerja, dan saya yakin Dia pasti akan melindungimu. Saya tidak khawatir. Dan saya percaya, Tuhan yang menjagamu, Tuhanlah yang akan memberkatimu. Itu sebabnya, izinkan Dia bekerja dengan caranya. Dan saya yakin, Dia akan memberkatimu. Nah, jemaat yang saya kasih oleh Tuhan, ayo, percayalah, Tuhan mengasihi Anda. Sekali lagi, percayalah, Tuhan mengasihi Anda. Jika Dia pernah berbuat sesuatu pada masa lalu, jangan lupa, Dia juga tetap akan berbuat untuk Anda pada masa kini. Sekali lagi, kalau Dia pernah berbuat sesuatu pada masa lalu, Dia juga akan berbuat sesuatu pada masa kini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau belajar menjalankan perintah Tuhan. Kita mau taat menjalankan perintah Tuhan, tidak peduli berapa umur kita. Yang pasti ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan yang akan menjagai kita dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Ku tidak takut.
Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan ketika kami melakukan, taat melakukan apa yang Engkau mau. Tuhan, berkati Bapak Pendeta Yopi yang sudah memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami dan menjadi satu pemulihan dalam kehidupan kami. Pakai beliau untuk dengan lebih luar biasa lagi di dalam melayani-Mu Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu pada pagi hari ini. Berkati dan pimpin senantiasa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan selalu saja Engkau mendukung Pak Jokowi dan jajarannya di dalam memerangi pandemi dan akibat dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Engkau juga Tuhan yang menjawab setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saudara, mari kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Kasih Allah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Pengumuman yang pertama adalah pada hari Selasa 24 November 2020, kita akan menutup ibadah puasa kita dengan sebuah persekutuan doa dan kita akan menikmati sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Saudara Mika Anugrahman. Kemudian pengumuman yang kedua pada hari Kamis, kita akan menikmati pesan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Hizkia Pele. Kemudian pengumuman yang ketiga pada hari Minggu 29 November 2020 kita akan mengadakan ibadah raya kembali masih secara online dan saudara-saudara akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Hizkia Pele. Dan bagi anak-anak sekolah Minggu kita akan mendengarkan cerita dari Kamaria. Kemudian pengumuman yang keempat, yang terakhir kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Adrian, kepada Bapak Manopo, kepada Saudara Maudi Kereh, dan kepada Ibu Lana Dewi. Sekian pengumuman dari kami, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.